Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dante Dante. Buat kamu yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Sekalian juga kalian subscribe channel Dante Dante supaya channel ini terus berkembang. Nah, di kesempatan video ini saya akan mempergunakan sebuah baterai yang akan kita pergunakan untuk menghidupkan api. Biasanya baterai kan dipergunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Sekarang kita akan coba untuk menghidupkan sebuah api hanya menggunakan satu baterai dan timah rokok. Langsung saja kita akan praktekkan. Sebelumnya kita akan mendekatkan kamera terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas. Oke, ini adalah sebuah baterai ya, baterai biasa yang biasa untuk menghidupkan peralatan elektronik. Kemudian kotak rokok yang kita perlukan hanyalah sebuah timah di dalamnya. Langsung saja kita bongkar. Ambil timahnya, lalu ini kita akan gunting. Kita gunting. Kalian simak saja video saya. Ini mengguntingnya, kemudian ini dilipat menjadi dua. Lalu digunting seperti ini. Kemudian sebelumnya kita siapkan dulu tisu. Ini baterai, lalu kita satukan positif dan negatif baterai seperti ini. Kita tempelkan saja. Dia terbakar, tetapi dia belum mengeluarkan api. Kita coba sekali lagi ya. Kita buat seperti ini. Kita gunting timahnya lagi. Terbakar kan? Dan ini kita bisa menggunakan untuk menghidupkan sebuah rokok.
Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu videonya dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.